Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat Dara Sunda, di kesempatan kali ini Dara Sunda berkolaborasi bersama Kang Barok Official ya, meliput acara hajatan. Ini suasana hajatan ya, tepatnya suasana hajatan adat Sunda di Kampung Ciraja, Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Garut, Jawa Barat ya. Tuh, masya Allah ya, suasana hajatan pernikahan di pelosok Garut yang sangat indah dan unik, tepatnya di bawah rumpun bambu ini, masya Allah sobat. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Rawas di rumah Pak, tinggal ngantun ngalanya. Koneng deh tuh. Nu aya. Nu aya gitu nya pas kalerasan ieu mah aya caketnya. Anu teh aya mah kukurelingan. Itu seueur kagunaan anak Kang Samara ieu eta. Lalu aja buat ayah tuh rada kukurilingan. Laja mah. Tapi pada ecir eh mah cir aja nya na minute teh. Tuh nya di Mustofa bener. Mustofa ya Mustofa. Kurang janggung jeruk ini. Nah, jadi uniknya hajatan di kampung itu guyub ya, gotong royong, semua pada kompak, ini tetangga, saudara, semuanya pada bantuin ya. Yang ada jadi besi, orang tahu ke dipanggian kan gelang. Yang ada jadi besi, dipanggian kan gelang mah. Syukur power kan tu. Semua tu, entah yang bagasan ya. Jangan iya
Motong tilu itu dombanya? Iya. Di tabu sabara tadi mulai motongnya itu? Tabu 8. Tuh sahabat ya. Jadi buat acara besok, acara pernikahan Neng Mulan dan saudara Cecep. Besok juga pernikahannya akan berjalan kaki, soalnya satu kampung ini masih di kampung Ciraja. Jadi ini tepatnya di kampung Ciraja ya, Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut ini sahabat. Beginilah tradisi pernikahan suasana di habis lebaran. Rencana nggak ada mal seberatus suki satena? Terang-terang. 5.000. 5.000 pengitanya perkiraan lah gitu kirang langkung. Da tamu nage sauna teh bade aya nu ti Bandung oge nya. Da saudara pamegetna cenah aya nu ti Bandung. Walaupun satu kampung ini sahabat, jadi yang jajap juga ada yang dari luar ya, dari Bandung, katanya ada keluarga yang dari Bandung. Jadi kayak ini juga tadi tunggu saja kan. Pandrek eta si Ambu. Kajian. Neng Wulan teh saudara putra anu kasabriji ya? Kaopat. Oh bungsu. Oh pernikahan putra bungsu itu ya, sahabatnya. Sadayana sabaraha bersaudara? Opat. Atas ngaruran panginten sadayananya. Jadi pernikahan ieu mukrukeun ieu mah ya. Bayang teh tilunya. Tembang teh buka. Buka. Tah alim teh kok. Nih sebelah sininya lagi buat pepes ikan, ikan mas. Bos tong emang bersembah kita kan. Enak kan dia. Buka ya mama, abang kemari. Benar. Mama itu kalau dia sama ayam di rumah heula kumpul. Ini pengelawan pun ku RT. Hasan dia dipoto oleh supaya TV Hasan. Tuh enggak dia enggak supaya TV oleh. Oh, mau menegong aku.
Sanggup ya kan ini dia. Oke, dia akan usung-usung gitu Tak yang termasukkan sate nak, ya tuh. Nah bakar nama bengi pengintan anya. Ini mas CF nya dibakar TN mas CF. Aku pakai taksi bawa ke Ridwas ya deh. Apinya kan ya. Terbagi-bagi tugas sahabat tuh itu ikan ya. Tuh mengiwan kerenusukan isuk sate wakil ketua kemana tuh wakil ketua kemana di Garut mas sahabat masih ada sate kalau di daerah luar sekarang udah jarang sate gitu ya terutama di Subang jadi sate di pernikahan itu udah gak ada udah jarang jarang lah kalau di Garut alhamdulillah masih ada sate ciri khas tradisi. Jadi nuka undangan lagi nyerban lagi pada nyate cenah Mang Iwan nya. Tah pami di daerah luar Mang Iwan tos teu aya teh sate teh. Diganti. Nya digentos ku jengkol. Sejenis jengkol. Jengkol ge tapi di dia masih aya jengkol. Gudeg nya. Tapi sebagian ke daerah luar tos teu ninggal gitu sate di dia teh alhamdulillah masih aya gitu kan. Tradisinya masih dipakai. Ya masih dipakai. Ya menu-menu nage masih saleueur di dieu mah. Jadul. Ka mana, Bu? Nyate tah gitu. Jadi tos ciri khasnya jadi tos kenta nyate ka sebatna ge. Nah, eta tah. Naon itu, Kang? Lanjut. Aduh, jimat. jimat Kang. Kanyut kunang. Kanyut kunang. Nah, besoknya ya sawer kanyut kunang hari bungsu mah penginten. Aya. Desa Putra Jawa. Iya, selalu Putra Jawa. Suasana hajatan ke Pusana Ciraja. Persiapan hari besok. Iya, lagi persiapan tuh. Persiapan. Biasanya dia yang hajatan banyaknya ibu-ibu. Nah, Ima kalau di Ciraja bapak-bapak. Bapak-bapaknya luar biasa kompak. Ibu-ibu ke Arabnya bapak katakan ieu marasak ya. Aduh. Tapi da mangwen dege wargi sadayananya Pak anu ngabantos teh gitu wargi-wargi lah. Alhamdulillah gitu karompak. Wargi tatanggi itu nu sebagian aya istirahat heula cenah ge. Sadayana seuheur alhamdulillah tuh sahabatnya. Mang Idoi kedua tuh ini. Mang Idoi kedua. Ciraja. Baik. Sampai pegawaian orang itu. Kalian itu kacabak kebun ini. Segala dia gitu. Yang. Selamat pas hari ini. Bapak ya.
Nah, ibu-ibu nama sebelah sini sahabat ya, bagian permasakan sayuran. Bikin itu Mustafa. Mustafa. Tapi mah diirisnya. Diiris. Kan biasa nama saya digeruntu-geruntu. Sama-sama goreng. Oh. Goreng Mustafa itu sama goreng. Iya. Mustafa. Ayo ting-ting yang jahit. Nomor rasak nama dilebat ibunya. Di paru dikit tuh. Cek gur teu kedah make minyak tanah ya. Cek gur otomatis. Praktis. Goblok aki-aki haram jatuh. Oh, rada kirang katana, rada gina rada kirang. Kamu mengenakan gayung punten. Punten apa? Ya. 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 Ya gayungannya saya tadi tuh. Suasananya hujan. Berteduh dulu, berteduh dulu ya. Ya,